Pucuk Pimpinan Pakatan Rakyat memberi persetujuan jitu kepada usaha mendaftar gagasan itu sebagai sebuah entiti politik. Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tidak ada percanggahan pendapat di kalangan pemimpin mengenai perkara itu. Menurut beliau, berturan terperinci perjalanan Pakatan Rakyat setelah didaftarkan akan dirumus kemudian. Keputusan untuk mendaftar dulu tu memang keputusan bersama. Tuan Ustaz Hadi Awang, saya dan Wabi Kit Siang dan lain. Cuma yang dia bangkitkan ialah kerana kita setuju daftar, kita belum setuju kerangka terperinci. Dan ini yang dia rasa perlu masa. Jadi ada silap faham di sini, kerana orang mengatakan you formalize based on the apa yang kata preliminary terms of reference and constitution which has not been resolved. So I think there's no problem with that. Anwar berkata demikian apabila ditanya oleh wartawan laporan kononnya Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata tidak ada keperluan mendaftarkan Pakatan Rakyat sebagai sebuah parti. Anwar juga Ketua Pembangkang berkata gagasan itu akan memberi kerjasama penuh kepada pendaftar pertubuhan untuk memastikan gagasan itu dapat didaftarkan secepat mungkin. Apa? Kita putuskan yang penting dasar Pakatan Rakyat. Itu keutamaan kita. Ya? Pendaftaran, kita kata pendaftaran jatuh kuasa sementara. Pendaftaran secara rasmi stabil parti itu belum. Ya? Melainkan kalau pendaftar bagi kesempatan, dan kita kena cepatkan meeting. Lah. Kalau pendaftar betul-betul nak cepatkan, pendaftar pertubuhan, saya akan panggil mesyuarat minggu depan. Dalam pada itu, Hadi sendiri menafikan bila membantah langkah mendaftar Pakatan Rakyat sebagai sebuah parti politik. Setiausaha politiknya Dr. Ahmad Samsuri berkata, wartawan akhbar China telah menyalahtafsir kenyataan Hadi. Okey, ini sebenarnya ada silap faham dari segi orang yang mencatatkan maklumat tu lah. So basically, jadi jelas bahawa pendaftaran yang kita katakan pada parti Pakatan Rakyat itu dalam proses. Dan sekarang ini masih lagi di pendaftar pertubuhan, iaitu yang dia jelas lah. Apa yang maksud dia masukkan ialah bahawa bukan masa untuk setiap parti itu bergabung menjadi satu parti.